英雄がいます。どうなさったんですか、ガイ先生。さっきから鳥たちがやけに里側から飛んできてるとは思わないか。それも逃げるようにな。俺も嫌な胸騒ぎがする。Halo semuanya, kembali lagi di channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai inilah yang akan terjadi saat Pain menyerang Konoha jika Maitogai masih berada di desa. Sebelum lanjut, admin terlebih dahulu menyampaikan kepada kalian semua bahwa ini adalah sebuah teori berdasarkan apa yang pernah terjadi di manga maupun animenya. Jadi jika kalian tidak setuju dengan teori admin ini, maka itu tidaklah masalah. Oke, lanjut ke pembahasan. Apa yang akan terjadi jika Pain menyerang Konoha di saat Guru Gai masih berada di desa? Teori kali ini sangat menarik untuk dibahas mengingat saat invasi Pain ke Konoha, Maitogai dan timnya tidak berada di desa. Karena kita semua mengetahui seperti apa kehebatan dari seorang Maitogai ketika melawan Madara di Kudo. Gai dan timnya diketahui sedang menjalani sebuah misi yang diberikan oleh Hokage kelima. Tidak diketahui misi seperti apa yang mereka jalani tersebut, namun tim Gai saat itu berada sangat jauh dari desa. Ketika Pain telah menyerang Konoha, Gai menyadari ada hal yang tidak beres terjadi di desa. Dia pun bergegas pulang dan mendapati desa telah dihancurkan oleh Pain Tendo menggunakan Shinra Tensei miliknya. Namun Gai dan timnya tiba setelah Naruto telah selesai mengalahkan Pain Tendo dengan Rasengan miliknya. Dia terlihat menyesal karena terlambat dan tidak berada di desa saat kejadian besar seperti ini terjadi. Nah, bagaimana jika skenarionya diubah yang membuat Gai tetap berada di Konoha bersama Kakashi dan lainnya? Admin berpendapat bahwa jika itu terjadi, maka tentu saja dia akan ikut bertarung bersama dengan Kakashi. Dia dan Kakashi akan membentuk combo seperti biasa yang mereka berdua miliki. Jika keenam Pain berkumpul dan mengeroyok mereka berdua, tentu saja ini akan menjadi sedikit lebih rumit bagi Gai dan Kakashi, mengingat mata Rinnegan saling terhubung antara satu sama lain. Mereka harus mengalahkan terlebih dahulu kelima Pain yang lain, dan admin merasa jika Gai membuka gerbang ketujuh, maka dia bisa menghancurkan beberapa Pain tersebut dibantu oleh Kakashi. Nah, bagaimana jika melawan Pain Tendo? Admin merasa jika Pain menganggap Gai cukup berbahaya, maka dia akan bertarung secara serius tanpa menunggu informasi di mana Naruto berada. Dan tentu Pain akan membunuh Kakashi terlebih dahulu sebelum Maitogai. Jika hal itu terjadi, kemungkinan nyata Gai akan membuka gerbang ke-8 miliknya untuk melindungi Kakashi dan lainnya. Dia akan menyadari bahwa tingkat kesulitan melawan Pain sangatlah tinggi. Bahkan Jiraiya saja sangat kewalahan melawan Pain dengan Sage Mode miliknya. Pilihan untuk menggunakan gerbang kematian akan Gai lakukan saat itu juga. Pertarungan ini akan sama seperti melawan Madara di mana karena tidak ada yang bisa diharapkan, maka Gai memutuskan untuk berkorban demi desa dan rekannya. Jika sudah berbicara soal gerbang kematian dari Gai, maka peluang Pain Tendo untuk menang juga telah lenyap. Karena jika dirinya menggunakan Shinra Tensei untuk menahan serangan Sekizo dari Gai, hal itu sedikit mustahil. Karena serangan Gai diketahui bahkan bisa memutarbalikkan arah angin, dan Pain tidak akan bisa menahan Sekizo milik Gai tersebut. Hal ini sama seperti ketika dia tidak mampu menahan aungan dari Naruto versi Kyuubi ekor 6. Itu masih kemampuan Sekizo saja sudah bisa membuat Pain Tendo akan mati. Jika dia memaksa menggunakan Shibaku Tensei untuk mengurung Gai, maka Gai masih bisa menghancurkannya menggunakan Sekizo miliknya. Admin merasa Sekizo saja sudah cukup membuat Pain Tendo mati dan menyisakan Nagato seorang diri. Kita semua tahu bahwa saat itu serangan tersebut memiliki efek besar pada Madara di Kudo. Jika itu terkena Pain, maka selesailah pertarungan mereka berdua karena Pain adalah mayat dan dia tidak memiliki regenerasi tubuh. Admin yakin Guru Gai bahkan tidak menggunakan kekuatan keduanya dan yang paling kuatnya itu adalah Sekiryu. Tenangan naga tersebut tidak perlu Gai aktifkan untuk melawan Pain Tendo karena Pain tidak memiliki pertahanan sekuat Madara di Kudo yang memiliki Gudodama yang melindunginya serta regenerasi tubuhnya. Jadi kesimpulannya, jika skenario ini terjadi, maka Gai juga akan mati karena harus menggunakan Hachimon Tonko, gerbang kematian miliknya. Naruto juga kemungkinan tidak akan berubah menjadi Kyuubi
dan akan langsung menuju ke Naga Ato untuk melancarkan ceramah nojutsu miliknya. Namun di sisi lain, Naruto tidak akan menjadi pahlawan saat itu karena bukan dirinya yang melawan keenam Pain tersebut. Admin hanya berpesan kepada kalian semua bahwa Maitogai merupakan ninja yang sangat kuat dan jangan pernah lupakan fakta tersebut. Itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jika kalian memiliki teori yang berbeda, maka tulislah di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.